polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dua orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Kejar-kejaran antara petugas dan pelaku judi sabung ayam ini terjadi di tengah pematang sawah di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Para pelaku dan penonton berhamburan dan melarikan diri saat melihat petugas. Pelaku langsung meninggalkan arena judi saat mendengar suara tembakan peringatan dari petugas. Dua orang diringkus polisi setelah sempat kabur ke arah hutan bambu. Kami dapat laporan bahwa terjadi istilahnya ada giat judi sabung ayam di kampung Malise. Jadi untuk BB yang kami amankan, yakni ada ayam jantan yang dipakai untuk judi sabung ayam, ada motor dan ada senjata tajam jenis badi. Kami juga telah mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku